Oke okay guys, saya tepatnya berada di Jalan Haji Abdurrahman, depan ini lurus ke depan sana itu ke gerbang tol Legok Simpang Sisti, akan ada jalur tol Serpong Raja. Nanti Jalan Haji Abdurrahman ini akan berada di atas, kemudian jalan tolnya akan berada di bawah. Di sini sudah dipasang belakang ini sudah mulai dirubuh-rubuhkan di sebelah kiri dari Jalan Haji Abdurrahman ini. Ya, sebelah kanan itu ke arah Simpang Susun Legok ya. Di sebelah kiri ini menuju ke Parung Panjang ini lurus depan. Ya, sudah banyak rumah yang dirubuh-rubuhkan. Ini dari Jalan Haji Abdurrahman ya, lurus ke depan. Ini rumah warga yang sudah dibukakan, sudah digusur ya, sudah dibebaskan lahannya. Di sebelah kanan juga nih. Nih. Tadi saya dari depan sana ya. Nah, ini sebelah kanan sudah digusur. Rumah bagus ya teman-teman, sebelah sana juga. Ini dari Jalan Haji Abdurrahman menuju ke Jalan Repor Panjang lurus ke depan. Yang di belakang ini sudah ada juga milik Pur Tol. Sini sudah ada sudah dibebaskan semua ya. Milik Pur Tol ya, sudah dibebaskan, tinggal dibongkar saja ini pemirsa. Kemudian di belak habis ya, sudah habis nih, sudah dibongkar semua. Ini yang mengarah ke Parung Panjang ya. Jadi pembebasan lahan itu dari Jalan Haji Abdurrahman tadi, terus ke belakang melalui kebun yang ada di depan ini. Sampai ke Parung Panjang ini sudah hampir 100% ya pembebasan lahannya. Tinggal dibongkarin saja ini ya teman-teman. Ya seperti yang kita lihat. Oke, saya dari sini karena di belakang sudah kebun ya. Di rumah warga yang dekat dalam ini aja ada teman. Di sini ada atap juga. Kita kembali ke depan. Sebelah kanan enggak kena ya. Ini bagian pinggiran. Sebenarnya dia melebar ke kiri. Tanah ke kiri luas sekali di sebelah kiri ya. Ini saya bagian pinggiran sebelah kanan. Nah, ini yang mengarah ke depan ke Jalan Haji Abdurrahman dan menyeberang ke sebelah ke Simpang Susun Legok.
sebelah kiri sudah lama di bebas. Sudah lama dibongkar. Nanti juga dibongkar juga ya. Nah, tepat ada patok di depan. Yang menyeberang ke arah simpang susun legok di depan ya. Nah, di depan itu sudah dibebasin semua gang dari jalan ini. Dan masih ada beberapa rumah yang masih bertahan ya. Nah, ini yang ke arah jalan raya tadi Sirung, flyover Riera, flyover Cisau. Dan ini ke arah mana? Ke arah gerbang tol Legok. Kemudian Warung Panjang juga, jalan raya Legok. Nah, ini sebelah sini ya, sudah dibongkar semua. Ini tadi saya di sebelah kiri sana. Ini yang sebelah kanan. Sebelah sana juga sudah dibongkar. Dan tepat di depan ini tadinya ada Menara Telkom dan Alfamart ya, minimarket. Sekarang udah lama dibongkar minimarketnya. Alfa dan menara yang sudah lama dibongkar. Ini banyak truk-truk gede. Nanti jalan Haji Abdurrahman ini akan berada di bawah ya. Jadi nanti di sini ada overpass jalan Haji Abdurrahman. Gitu ya. Ini saya kembali lagi ke spot yang tadi. Nah, di sebelah ini tepatnya ada Alfa, ada minimarket dan Menara Telkom. Sekarang sudah digusur ya, jadi bebas. Oke, demikian update terbaru untuk seksi 2-nya ya, teman-teman. Ini ada patok. Ini pelang untuk serba raja, tadi saya dari mana. Oke, terima kasih sudah menonton.